Puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua. Tugas dari guru ya, Dek? Iya. Tugas apa? Tugas apa ini? Tema. Ada yang bisa belum? Ya. Sudah. Oh. Nanti ya, habis maghrib ayah bantu ya. Iya. Ayah mau mandi dulu sama bunda, bisa di kantor. Ayah anu bersih-bersih dulu. Adik belajar sama kakak dulu ya. Iya. Adiknya dipelajarin ya, bantu. Naya mama bunda mandi dulu ya. Mandi dulu ya. Iya. Tugas mana Dek yang dari guru tadi siang ya? Tugas apa? Tugas mencari tanpa adik atas dunia. Oh. Ayah tahu enggak? Tahu lah. Ini sini ayah cari. Nah. Ayah mau buatin teh apa? Boleh. Jangan manis-manis ya. Mantap. Adik tahu enggak makna arti sila Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Tahu. Mau enggak yang dikasih tahu ayah penjelasannya? Nah, makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu kita hidup saling toleransi antara umat beragama. Di Indonesia ini ada 6 agama. Pertama, Islam. Kedua, Kristen Protestan. Ketiga, Kristen Katolik. Dan keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Dan keenam, Konghucu. Nah, karena di Indonesia itu banyak agama, kita saling menghargai satu antara agama Islam. Adik beragama Islam nggak boleh mengganggu agama Kristen dan agama-agama yang lain. Kalau lagi beribadah kita tidak boleh mengganggu, contohnya seperti itu ya. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means.
IPKN-nya tentang sila pertama, yaitu apa nama sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya beribadah. Di sini ada yang